Hai semua, assalamualaikum. Nama saya Din. Selamat datang ke channel saya. Hari ni suara saya pelik sikit. So, saya tak berapa sihat. So, inilah suara saya hari ni. Terima je lah kot. Sebelum saya start video ni, korang dah baca title kan? Korang dah tengok apa yang saya nak buat. Sebelum saya start, saya nak bercakap tentang beberapa perkara. Pertama sekali, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang subscribe ke channel ni. Dah ada 900 lebih, buat masa 930 tadi masa saya check. Saya tak sangka boleh naik cepat macam ni. Tapi dengan bantuan anda semua, dengan support semua orang, saya berada di sini. So thank you very much. Giveaway bila saya cecah 1000 subscriber tu, mungkin dah tak nak start tak lama lagi. So saya cecah 1000 subscriber baru kita cerita, okay? Dan saya nak cakap juga berkenaan giveaway sikit. Giveaway ni dia bukannya untuk 1000 subscriber je, okay? Mungkin lepas ni kita akan set goal baru. Dan bila contoh saya sampai 2000 subscriber ataupun 3000 subscriber, saya akan buat lagi satu giveaway, okay? Kalau tak, mungkin tak sebesar yang ni lah. Tapi giveaway lah, okay? Memang ada, akan ada giveaway. Okay, yang kedua, saya nak minta maaf sebab saya terspoilkan banyak perkara semalam. Saya tak tahu lah banyak mana, tapi dalam 2-3 perkara at least mungkin saya ada spoil dalam review saya berkenaan Apple Mobile Galaxy Super Isu yang ke-9. Jadi, maafkan saya. Okay. Saya pilih untuk letak benda tu dalam video saya, jadi semuanya salah saya. Apa pandangan hidup saya sendiri, saya sepatut fikir lebih tentang anda semua. Jadi saya buat salah, so saya nak minta maaf sangat. Walaupun saya buat salah macam tu, ramai juga yang subscribe ke channel saya. So saya tak tahu nak cakap apa daripada terima kasih. Dan terus support channel saya, insyaAllah. Lepas ni saya tak buat lagi. Okay, itu sahaja untuk benda yang saya nak cakap. Jomlah kita pergi ke video ni. So Bobo Boy Movie 1, saya sangat suka tengok Bobo Boy Movie 1. Dan ada yang cakap dekat stream saya, cakap, "Bang, buatlah reaksi Bobo Boy Movie 1 So here we are. Saya nak buat lawan terakhir, okay? Bobo Boy Movie 1 lawan antara Bobo Boy dan Borara. Okay, lepas tu kita akan bincang sikit berkenaan klip ni dan Bobo Boy Movie 1 lah. Basically mungkin saya nak review terus Bobo Boy Movie 1. Saya pun tak tahu. Tapi korang tengok je lah sampai penghujung. Alright, let's go. Kita sama-sama react, tonton semula penghabisan Bobo Boy Movie 1, okay? Kau dah kalah, Borara. Bobo Boy! Wow. Patutnya dia dah kalah lah. Dia terkena bongkar ais dengan meteor kau tadi. Ingat, budak macam kau ni boleh kalahkan aku? Apa kau nak buat lagi, ha? Mungkin daripada sini Bobo Boy dapat nama Gargantua Ice. Lohong hitam Gargantua. Yaya cuba lawan tapi tak mampu. Okey. Kejap lagi Bobo apa Gopal akan terbang juga. Tak cukup kuat pegangan Yaya. Kau kena halang dia. Para Garuda Fire. Oh. Come on. Nice. Kalau orang tanya kan, kuat ke tak serangan Fang ni? Kuat tau. Dia boleh hancurkan batu tu dengan satu slice. Selamat tinggal. Claw balik. Apa asal teleport ke sini semula? Kenapa? Salah koordinat ke? Captain, dia yang berikan koordinat. Dudu dia tak ada masalah dengan Papa Zola. Dia baik je dengan Papa Zola. Berikan aku koordinat untuk teleportasi sekarang. Berani kau permainkan aku? Bobo Boy kuasa. Oh my goodness. Look at that. Sedutan Taufan. Come on. Okay, kalau fusion Ultrafan dan berapi, pasal jadi benda ni, betul tak? Lepas tu, tembakan pembeku. Sejuk gila, Aisyah. Boleh beku berapi. Api boleh beku.
api dan udara. Oh, come on. Hey, Duri. Oh my god, look at it. Dengar bunyi. Bunyi dia. Win. Still berdemam lho Roma, okay? Dah berapa belas kali tengok. Nice. 3, 2, 1, go. There you go. That's it. Okay, dah. Dah tengok. Okay, seronok. Saya memang suka tengok part tu. Memang suka sangat. Pasti meremang belum rumah saya bila tengok diorang punya apa animation semua kan. So, benda paling saya suka sekali adalah sound design untuk Solar. Sampai bila-bila pun, sound design Solar dan anything yang berkenaan dengan Solar mesti gempak gila. Okay, bila dia punya macam boom. Macam, saya sangat suka benda tu. Bila Solar keluar pada episod akhir Galaxy musim 1, okay, dia buat bomb, lepas tu bila dia serang kuasa dia apa semua tu, memang sound design dia memang terbaik. Saya sangat suka. Tahniah kepada Monster. Ya, saya suka, saya sangat suka scene tu. Tapi saya ada sikit masalah dengan benda-benda ni secara like dalam general lah, okay, dalam umum ni saya ada masalah sikit berkenaan dengan kuasa Solar dan Duri ni sendiri. Saya pernah cakap dalam saya punya stream yang kita tak tahu mana datangnya kuasa Solar dan Duri ni. Macam mana Boboiboy tahu yang dia ada kuasa Solar dan Duri. Okay, saya faham kalau dia ada kuasa Ice dan Blaze sebab dia pernah ada kuasa Api dan Air. Okay, saya faham kuasa tu. Tak ada masalah apa-apa untuk saya. Tapi Duri dan Solar is like a new thing at like kita tak tahu pasal daun dan cahaya waktu ni. Kita just tahu Duri dan Solar. Dan dari mana datangnya benda ni. Okay, saya mungkin tertinggal komik, okay, mungkin ada komik sebelum movie tak saya ada satu komik ya, okay, jadi mungkin dekat dalam komik tu ada bagi tahu, mungkin saya tak baca, jadi kalau korang tahu korang bagi tahu saya, okay. Tapi dari kalau orang yang tak baca komik macam saya, dia tak baca komik yang dulu tu lah, tak macam saya, dia tak tahu, dia masuk je, dia akan tanyakan soalan ni, mana datang kuasa baru dia. Kalau diorang cakap ya, Boboiboy ada dapat upgrade. Okay, Ultra Boy ada upgradekan Boboiboy dengan kawan-kawan Boboiboy. Okay, fine, betul, datang dari upgrade. But at the same time, soalan saya, macam mana diorang tahu diorang ada kuasa tu? So, benda ni datangkan lagi dengan masalah lebih besar. Macam mana Fang tahu Fang ada kuasa separa bayang, sedangkan diorang tak pernah diberitahu oleh Ijojo. Kalau untuk Gopal, Ying dan Yaya, kuasa dia pernah ditunjukkan Ijojo. Ijojo pernah tunjuk kat diorang kuasa sebenar diorang yang diorang boleh sampai. Okay, tapi Fang tak. So, macam mana Fang tahu? Fang boleh guna separa Garuda Bayang, separa Beruang Bayang. Okay, macam mana Fang tahu? Okay, tu tak apa lagi. Tu tak apa. Boboiboy, macam mana Boboiboy tahu dia ada dua elemen baru? Dari mana dia dapat idea tu? Okay, dia bahasa dia upgrade, dia beritahu? Ataupun dia sempat jam, check jam dia ada kuasa baru ke apa ke? Okay, jadi itulah persoalan saya. Saya rasa macam masalah yang agak besar lah dalam movie ni. So, basically orang kata macam satu plot hole ataupun bukan plot hole pun sebab Monster ada cakap berkenaan benda ni dalam komik ke apa sebelum ni lah. Still, tak mengganggu saya sendiri. Personally, saya tak diganggu dengan masalah, dengan sebarang persoalan tu. Saya just tengok dan meremang meluruma walaupun saya dah tengok berbelas-belas kali. So, yeah, Monster, at the end of the day, good job. Shock value ada masa kat wayang. Terkejut saya masa tengok kat wayang. And then sampai hari ni pun masih rasa all lagi, in all. Masih macam wow, okay. Masih sayang, masih suka lagi tengok moment tu. It's a precious moment in Boboiboy history. And saya akan terus appreciate moment ni, alright. Walaupun saya ada, macam saya cakap, ada sedikit masalah lah. So overall, in overall like, generally movie ni memang sangat-sangat menarik untuk ditonton ni. Kita belajar sikit sejarah berkenaan Power Sphera. Dan kemudian kita tahu pasal Power Sphera pertama, Kelam Kabut, which is very nice. Dan banyak perkara yang kita belajar tentang dunia Boboiboy dalam movie ni. Movie ni juga ada further develop kita punya karakter, lebih-lebih lagi karakter Boboiboy dan Ultrabot. So yeah, saya overall saya memang sangat suka movie satu ni. Okay, itu sahaja video saya untuk hari ni.
Terima kasih kerana menonton sekali lagi. Ribuan jutaan terima kasih kepada semua orang yang telah subscribe. Dan sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan saya semalam. Still subscribe ke channel saya. Kita jumpa di masa akan datang, insyaAllah. Bye-bye.